الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفع في علم في دارين آمين وقال ابن عطاء الله لا تسحب من لا ينهدك حاله ولا يدلك على الله مقره berkata oleh Ibnu Athaillah la tashab janganlah engkau berteman man la yunhidu ka'aluhu kepada orang yang halnya keadaannya itu tidak membangkitkan engkau jangan kita berteman sama orang yang keadaan dia enggak membuat kita bangkit kepada Allah wala yadulluka 'alallahi maqaluhu dan juga ucapannya tidak menunjukkan engkau kepada Allah jangan berteman sama dia qala syari'uhu ibnu imadin ibnu ya abbadin berkata oleh Syarih Ibnu Ibadin fa in hadul hali wa dilalatul maqali ala Allah taala tawa dalalatul maqali ala Allah huwa fa'idatus suhbati atau beliau fa'in hadul ali maka membangkitkan keadaan wadilalatul maqali dan petunjuk ucapan Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala huwa fa'idatus suhbati itu adalah fa'idah bersahabat jadi fa'idah bersahabat itu adalah membuat bangkit ya, keadaan kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi keadaan dia membuat kita bangkit ibadah kepada Allah. Ucapan dia membuat kita bangkit ibadah kepada Allah. Membuat kita ingat kepada Allah. Kalau ngelihat dia, ingat kepada Allah. Mendengar omongannya bertambah ilmu kita. Tapi kalau enggak membuat bangkit itu jangan kita dekat kepadanya. Wa ma'nal halil munhi dhati huahuna wa antakuna imatuhu muta'alikotan billahi ta'ala murtafiatan alil makhlukina. Dan makna keadaan yang membangkitkan di sini yaitu bahwa adalah semangatnya itu bergantung kepada Allah Ta'ala himmatuhu muta'alikotan billahi ta'ala bergantung kepada Allah Ta'ala murtafiatan naik ya, jauh meninggalkan anil makhlukina daripada makhluk la yalja'u fi hawa'ijihi illa ilallah ta'ala la yalja'u tidak berlindung fi hawa'ijihi pada segala hajat-hajatnya dia
illa ilallah ta'ala, kecuali kepada Allah Ta'ala. Dia tidak berlindung akan hajat-hajatnya kecuali hanya kepada Allah. Itu orang yang kayak begitu kita berteman. Dia hanya kepada Allah, enggak ada yang lain. Hatinya hanya digantungkan kepada Allah. Di antara tandanya kalau kita umpama minta sesuatu kepada seseorang lalu orang itu enggak bagi kita, lalu kita marah, kita namanya bergantung kepada manusia. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada orang, dia enggak kasih, jangan marah. Kenapa? Emang yang kasih siapa? Allah. Berarti kalau kita marah sama dia, kita bergantung sama dia. Enggak usah marah. Di sini enggak dikasih. Ingat, Allah yang kasih. Bukan di sini berarti ntar Allah kasihnya. Di tempat lain. Gitu. Kita mau hajatan di rumah, mau sunatan, hajatan. Saudara-saudara kita kaya-kaya mengharap supaya saudara pada bantuin. Tunggu-tunggu, ya, kita tungguin saudara kaya-kaya, ya, harapan supaya dia bisa bantu. Tapi ternyata enggak bantu, padahal kita udah penuh harap sama dia. Marah enggak kira-kira kita? Marah kita. Hati kesel, saudara kaya doang, bantuin kagak. Nah, ketika kita seperti ini, berarti menandakan kita bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada Allah. Maka seperti ini, Allah murka sama kita. Allah pun enggak nolongin kita. Bergantunglah kita kepada Allah semua hajat-hajat kita. Dan kalau ada orang yang selalu bergantung kepada Allah, temenin dia. Nanti kau akan ya, sama seperti dia begitu. Menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Wala yatawakkalu fi umurihi illa 'ala Allahi ta'ala. Dan tidaklah dia bertawakal pada segala urusannya kecuali kepada Allah Ta'ala. Ini deketin orang kayak begini. Jangan ada gantungin perkaranya kecuali kepada Allah. Semuanya Allah. Semuanya Allah. Dari mana duitnya? Dari Allah. Semuanya Allah. Yakin Allah akan bantuin kita. Yang penting apa? Enggak ada kemaksiatan dalam perjalanan kita. Kecuali ada kemaksiatan lalu seret, mandek, susah. Boleh jadi itu teguran dari Allah. Dan takut-takut itu adalah hukuman. Astagfirullahaladzim. Makanya berusaha kita keras, sungguh, benar-benar, supaya kita berjalan di jalan Allah, enggak ada maksiat. Karena ketika kita berjalan di dunia ini tanpa berusaha, ya, kita berusaha ya, supaya enggak ada maksiat, kita berusaha supaya enggak ada maksiat. Kemudian kita jatuh. Hidup kita, sedih kita, merana kita, umpama. Boleh jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ditinggikan pangkat kita. Tapi kalau umpama kita melakukan kemaksiatan, na'udzubillah waliyazubillah, lalu terjadi bencana, boleh jadi ini adalah teguran dari Allah, dan boleh jadi na'udzubillah hukuman dari Allah. Dan yang lebih takutnya lagi, kalau kita melakukan kemaksiatan, takut-takut itu menjadi kebiasaan, dan takut-takut sampai mati belum juga berhenti. Apalagi dilakukan dengan kesombongan.
qad saqata i'tibarun nasi min ainihi fala yara minhum darran wala naf'an wa qad saqata sumutala gugur i'tibarun nasi penganggapan manusia min ainihi daripada matanya gugurlah penganggapan manusia daripada matanya. Amal dia gugur melihat manusia. Fala yara minhum darran wala naf'an, maka dia tidak melihat kepada mereka orang-orang akan memberikan madarat dan manfaat. Enggak ada. Semuanya yang beri manfaat hakikatnya adalah Allah. Manusia Allah jadikan sebagai sebab hasilnya. Wa asqata nafsahu min aini, dan ia gugurkan dirinya daripada pandangan matanya. Fala yusaidu la'a fi'lan, maka ia tidak melihat bagi dirinya akan satu perbuatan. Wala yaqdi la'a hauzan, dan ia tidak tetapkan bagi dirinya itu bagian. Wa yakunu fi amali kulli jarian ala muqtada syar'i an ghairi ifratin wala tafritin, dan adalah ia pada segala perbuatan seluruhnya itu berjalan atas yang dikehendaki syariat, jauh daripada selain ya, daripada tanpanya, an ghairi ifratin, dari tanpa melampaui batas, wala tafritin, dan ya tafrit. Teledor ya, teledor. Kebangatan apa? Ifrat melampaui batas kebanyakan. Tafrit kedikitan. Kebangatan. Ya. Yang bagus adalah sedang-sedang aja, yaitu lakukan syariat. Wa hadhihi sifatul arifin al muwahhidina, inilah sifat orang-orang yang ma'rifah, orang-orang yang selalu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu kita sedekah, semuanya kita sedekahin buat bini, buat anak, kita enggak tinggalin. Ini namanya ifrat. Kita enggak mau sedekah, pelit. Ini namanya tafrit. Pelit. Takdir. Fasuhbatu man azi aluhu, maka berteman kepada orang yang ini keadaannya. Wa in qallat ibadatu wa nawafilu. Tuh. Orang yang kayak begitu tadi yang sudah disebutkan, sekalipun sedikit ibadahnya, sedikit sholat sunnah, ibadah sunnahnya, ma'munatul ghaibati, ma'mudatul akibati, jaribatun likulli fa'idatin duniawiyatin, diniyatin wa duniawiyatin. Orang yang seperti itu, diamankan musibahnya. Dan kalau kita berteman sama dia, diamankan musibah kita. Dipuji akibatnya, setelah itu akan dapat pujian. Menarik bagi setiap faedah. Kata pertemuan amal dia, nanti akan mendatangkan faedah. Baik faedah diniyatun, ya, faedah agama, wa duniawiyatun, maupun faedah agama, faedah dunia. Jadi kalau cari teman, ya, yang membuat kita lebih semangat kepada Allah, lihat temannya bagaimana. Ini teman bukan hanya teman main aja, guru pun seperti ini. Kita cari yang seperti ini, enggak boleh sembarangan. Wallahu a'lam bishawab, summa qala.